super-super banget. Super-super banget ya, mulus-mulus lagi. Udah memantau, udah full ya, rame ya. Pilihan dari murai seperti ini besok banyak ya. Nah sebelahnya ini perkutut yang lagi stok full. Teman-teman yang mau beli burung ya, itu wajib harus periksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Gijoman yang selamat siang. Untuk siang ini ONG Channel hadir di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk posisinya ini ada di pas belokan ya teman-teman. Untuk belokan dari samping gedung Pramuka ini, untuk gedung Pramuka yang warna kuning dan biru. Ini lurus terus sampai ke sebelah sini ada belokan. Nah untuk siang ini ONG Channel doakan semoga sobat Gijoman yang semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Parkiran motor bagian belakang teman-teman, ini ada pohon ya, kita masuknya lewat samping pohon ini. Nah terus berjalan lurus ya dari samping pohon yang tadi. Nah sebelah dalam ini lantainya dasar, sebelah sini ada tempat ngopi. Kalau kepengen ngopi teman nanti bisa pesan di sini nih, lantai dasar yang mau kita tuju dari tempatnya kios SKJ atau Singgi Kenari Jaya lantai dasar. Untuk dukungannya OMG Channel mohon subscribe, nyekal lonceng, dan terima kasih. Wah pagi-pagi udah rame banget ya, mantap. Wah ini untuk mas bosnya yang sedang sibuk mempacking sepertinya ya, mau dimasukin ke sini nih. Dari Mas Dimas kita tanya dulu. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mas Dimas ya. Wah ini murai yang lagi dipacking Mas Dimas. Oke ini sepak dari burung murai masih ada lagi nggak Mas Dimas? Ini kebetulan hari ini tinggal sedikit. Hari Minggu besok ya. Bisa dipantau di sini ya. Ini kan sekarang mau dimasukin ke sini semua. Oke, yang lain-lain dari burung yang lain masih ada banyak. Yang lain-lain masih ada banyak. Kebetulan ada tak hijau hari ini, Mas Bro. Waduh. Tak hijau, kenari, balak suranakan, jalan pun. Terus besok juga masih ada nyari balak suran jasaran. Kemarin banyak banget yang yang kepengin ya. Kebetulan barangnya udah habis. Oh, besok hari Minggu datang lagi, Mas Bro. Mantap. Kenari bahan jasaran. Terus jalan suran jasaran. Dan katanya 3 hari ke depan mudah-mudahan ada taiso lagi. Wah, berarti pilihannya tetap ya, banyak terus ya. Insyaallah. Oke, ini kalau teman-teman mau merapat di sini dari jam berapa nih? Kalau merapat kita dari jam operasional jam 5 pagi sampai jam 5 sore, Mas. Jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Oke, tapi bisa dikirim-kirim juga di sini, Mas. Ini kebetulan mau kirim-kirim ke Bogor, Mas Bro. Oh, yang ini ke Bogor. Ya. Berangkat ya. Oke, pokoknya kalau buat kirim-kirim tinggal kontak WA aja ya. Tinggal kontak WA aja bisa. Oke, bisalah pokoknya. Dikonfirmasi nanti bisa lewat WA. Oke, ini kalau semua teman-teman kepengen tuker tambah di sini lah ini ya. Kalau di sini fokusnya ke penjualan saja, Mas Bro. Grosiran ya. Iya, banyak kan kadang ada yang bilang bisa, antar yang sini enggak bisa, antar kena kita. Wah, enggak enak juga ya. Oke lah. Oke. Oke, kita pantau nih Mas ya. Boleh, Mas. Udah stok burungnya yang baru datang nih. Wah, ini ada kita pantau dulu dari burung cica hijau, gede-gede banget, Mas. Super-super banget, Mas. Super-super banget ya, mulus-mulus lagi ya. Oh, mantap. Ini kayaknya baru datang ya. Baru datang kemarin tapi ini. Oh, kemarin. Soalnya dari bulunya itu masih banyak pulut tuh. Atau mungkin pisang ya. Pisang bisa. Oh, pisang ya. Jadi masih kotor tuh. Ini yang kayak gini mulus harga berapa, Mas? Ini dikasih berapa? Bisik-bisik aja ya. Ya, bisik-bisik lah. Mulusnya kasih 600. 600 ribu. 600 ribu. Jangan keras-keras ya. Yuk, Mas Bro. 600 ribu ya. Nanti bebas pilih ya. Bebas pilih. Sekarang hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Oh, merapat aja ke sini langsung ya. Mantap banget, Mas Bro. Oke, yang penting harga sama lah ya. Oh ini masih trotol kayaknya sebelah sini. Ini trotol Mas Bro. Masih tetap harga sama tuh. Harganya? Harga sama Mas Bro. Nggak apa-apa. Iya, kalau mau sampai mau nambahin boleh. Oh boleh ya? Boleh. Dengan senang hati malah ya. Oh mana Mas Bro. Oke. Nah kalau dari burung cica hijau. Cica hijau mana aja Mas Bro? Kalau ini ori Aceh Mas Bro. Oh, ori Aceh dia. Oke. Wah, sama botol aqua hampir sama tuh ya. Luar biasa bener ya. Nah, lebih mantapnya tuh teman, nanti bisa mantapnya langsung ke sini ya. Langsung aja merapat. Nanti ya, banyak pilihan. Ini kan masih banyak pilihan kan ya. Jadi ini kebetulan yang bondolnya mau dibawa ke Pamulang. Oh, Pamulang. Nah, ini lagi mesen orangnya mesen bondolan 10 ekor. Okay. Bondolan 10 ekor. Nah, ini banyakkan yang mulus. Jadi yang tersisa di bias kebanyakan mulus. Banyakkan mulus. Banyak. Oke. Okay. Grosir ecer harga gimana tuh? Harga kalau grosiran tak bisa langsung Oke. Soalnya kalau di sini banyak kan main grosir kan ya.
tengkulak. Oh, tengkulak. Jadi kalau mau kesini takutnya nanti burung habis kalau nonton video udah lama ya. Ya bisa calling dulu WN-nya di atas video ya teman. Nah, ini terpantau banyak kan mulus. Jadi yang bonel udah berangkat semua orang kan. Udah dipesan ya. Jadi untuk penon yang mau langsung merapat nih dari Sabtu. Nah, kalau yang sebelah sini nih Pleci Monti atau Montanus ya, mata putih nih. Tuh, mata putih. Dia harganya Rp35.000 untuk Pleci dari Monti ini. Stoknya masih lumayan banyak ya untuk persediaan. Mungkin jantan betina ini ada. Buat pilihan. Semongko. Ini ya, nak satu pandang ini yang dari Monti. Masih ada ya untuk pilihannya. Nah kalau yang sebelah sini nih dari Pleci Dada Kuning Bali, harganya Rp25.000, cukup terjangkau ya. Ini harga ecer, nanti kalau sumpah mau buat brosur itu harganya berbeda lagi. Untuk teman-teman yang sedang mencari burung Pleci yang Dada Kuning Bali, jantan betina ini pasti ada ya. Ini burung-burung ombyokan semua nih. Ini stoknya masih banyak kalau yang Bali. Nah sebelah sini juga ada nih. Boleh ya. Kalau yang ini om biokan dari burung terucuk, stoknya banyak ya dari burung terucuk. Kalau yang ini yang dari Jawa Timuran, untuk yang mulus ya harganya Rp35.000 yang mulus, stoknya ini masih banyak. Kalau yang bonel berapa mah? 25 lah. Oh bonel 25. Oke. Pilihan dari burung terucuk. Nah kalau yang ini ke barat itu kelihatan dari warnanya lebih hitam. Lebih hitam ya. Oh, ini agak putih tuh. Ini putih. Oh ya, kita lihatin. Ini agak hitam. Berapa tuh yang dari Jawa Barat? Ini mulusnya 30. Mulus 30. Bondolnya 20. Bondolnya 20. Oh, ada Jawa Barat dan ada Jawa Timur. Ini kalau yang ini penampakan dari burung Pokse, ada Pokse Rainbow. Stoknya masih ada pilihan ya. Ada 4 ekor ini. Kalau untuk harga ini Rp170.000. Ini burung ini masih campur nih. Makanya makan-makan ulat dia. Biasa kalau jenis dari burung Pokse, kalau dilihat dari postur itu sama ya. Dari fisik itu sama. Biasanya lihatnya dari suara dia. Jenis dari burung Pokse. Nah ini kalau yang ini beli glosiran ya sudah. Glosiran berapa ekor ini belinya? Ini 10 ekor mas bro. Oh 10 ekor tuh dibawa dari Pak. Kirim ke Pemulang tadi ya. Pemulang. Mantap. Nah kalau yang kita lihat nih dari burung Pret ya jenisnya ya. Ini ada Mozambik yang jantan. Dikasih harga murah nih Rp360.000. Rp360.000 ini jantan no minus ya. Cuman mungkin jual cepat. Ini stoknya ini masih banyak banget teman dari burung Mozambik ini. Nih sebelah sini juga ada tuh, cakep-cakep ya, masih banyak stoknya. Nanti untuk teman-teman yang mau milih bisa merapat langsung ke kios nih. Burung ini dia burung pemakan biji-bijian ya dari Mozambik. Kalau yang ini sangernya nih ada juga ya, stok pilihan masih ada pilihan. Tuh, ini yang jantan. Dia harganya sama nih Rp360.000. Belum makan biji-bijian. Yang mau milih dari burung sanger ya, ini untuk stoknya. Oh, ini sebelah ini udah habis. Sebelah sini masih ada stok pilihan pokoknya ya. Ini di sini ada sempur ya teman, jenisnya sempur, sempur merah nih, Rp170.000 untuk sempur merah, ini pilihannya. Wah, seperti ini, kumisnya panjang ya, tuh kumisnya panjang dari sempur merah, cakep burungnya. Ini burung ini anteng ya, Batavia. Batavia ya, koleksi warna. Jadi kalau yang ini ada stok dari burung jalak. Ini jalaknya jalak suren yang masih anakan, bantu loloh ya. Harganya Rp250.000. Terus di sini stoknya kan banyak nih.
pasti ada jantan, ada betina ya. Nanti teman-teman bisa pilih pokoknya dari jenis burung jalak. Jalaknya jalak suren yang masih banyak nih tangkaran ya. Yang jalak putihnya lagi kosong yang anakan. Jadi untuk sekarang di pasaran jalak putih anakan ini lagi kosong, lagi jarang ada ya. Kosong banget sih enggak, cuma jarang ada. Ini banyakkan jalak suren. Nah kalau ini kan jalak kebo nih ya, mata putih. Ini burungnya masih muda, jadi dia masih loloh gitu ya, anakan jalak kebo. Ini jarang-jarang ada nih jalak kebo mata putih, mumpung masih ada. Ini harganya 140.000 ya untuk jalak kebonya yang anakan. Cukup harga murah ini. Biasanya sampai 200 teman untuk yang masih muda kayak gini. Stoknya tapi nggak banyak nih ya, kisaran ada 2 ekor. Ini kalau yang ini yang udah dewasa. Kalau yang udah dewasa 45.000, atau yang udah remaja ya. Tuh, dewasa banget belum, soalnya dia belum berjambul. Kalau mata kuning, mata putih nanti teman-teman bisa pilih dari jalak kebo. Kita ambil buat harga ecer, nanti kalau grosir lebih murah biasanya. Nah kalau ini ada jenis dari burung kutilang. Nah, ini untuk stoknya seperti ini dia ya, yang masih ada. Harganya 30.000 per ekor kutilang. Mungkin ini yang mulus-mulus udah solo duluan ya. Ini ada yang bodol-bodol aja. Untuk teman-teman yang mau merawat dari kutilang. Wah ini pada ganti kostum rame-rame ini. Sponsor. Oh sponsor, mantap. Sponsor dari Martin Hastim. Kita lihat gambarnya. Oh Pak Anies gambarnya ya. Pak Anies. Oke. Terima kasih ya. Ganjarnya belum dipakai. Oh ganjarnya belum pakai. Oke nanti nyusul lah ya. Nyusul. Mantap. Ini ada stoknya dari burung kenari. Ini jenisnya kenari loper. Nah kalau dari burung kenari di kiosnya Singgi Saputra atau SKJ Singgi Kenari Jaya ya, ini nggak pernah habis di sini. Selalu ada terus stoknya. Ini untuk warnanya warna cerah. Kenari ini kenari loper, usia 2-3 bulan ya. Nanti teman-teman bisa pilih pokoknya. Kalau di sini nota jantan dia, jantan cerah. Nah kalau dari jenis kenari untuk yang masih bahan seperti ini sangat susah banget ya teman-teman untuk bedain jantan dan betinanya. Mudah-mudahan untuk yang mau milih nanti dapat jantan, soalnya ini susah sekali. Harganya 100.000 per ekor ya. Nah kalau udah gacoran itu udah pasti jantan. Kalau burung yang kayak gini ini susah banget bedain jantan dan betinanya. Mudah-mudahan gak meleset nanti. Ini stoknya masih full tuh sampai ke sebelah ujung ya, full banyak. Ini kalau yang ini yang loper warna cerahnya nih, loper warna cerah ya. Untuk persediaan ini juga banyak banget nih, full ke sebelah sini. Jadi kalau di sini kenari-kenari ini selalu tersedia. Harganya 80.000 per ekor. Jantan betina nanti bisa dipilih di sini ya. Nih, kalau beli 2 ekor ini dikasih 150.000. Kalau beli grosir lebih murah lagi ya. Tuh, stok full. Banyak. Warna gelap khusus. Nah ini untuk pagi-pagi udah rame di kiosnya SKJ atau Singgi Kenari Jaya. Untuk teman-teman kita yang sedang memantau, udah full ya, rame ya. Meskipun ini masih pagi, soalnya kalau harga di sini cukup lumayan murah. Jadi untuk teman-teman nanti mantep ke kios langsung. Ini kalau yang ini dari kenari loper tapi yang warna putih ya. Warna putih ini harganya 135.000 untuk yang warna putih. Nah kalau yang panda itu kan ada yang warna panda nih. Ini harganya 175.000 yang panda. Kalau dari jantan atau betina nanti teman-teman bisa pilih di sini ya. Soalnya kalau dari kenari seperti ini kita himbauin lagi, ini sangat susah sekali membeli jantan dan betinanya, kecuali yang udah gacor ya. Sering meleset kalau dari kenari yang bahan seperti ini untuk jantan dan betinanya. Wah ini kalau yang kita lihat nih,
ada yang sedang diperiksa. Jadi untuk teman-teman yang mau beli burung ya, itu wajib harus periksa dulu. Diperiksa semua, jadi ya, dilihatin kukunya, dari segi kuku, terus mata, mata temannya nggak ada yang cacat. Nah, itu baru minus. Baru puas ya, kalau dibawa pulang ya. Jangan terburu-buru, pokoknya kalau beli burung teman harus diperiksa dulu, nyampe benar-benar aman ya, supaya nanti kalau nyampe rumah aman dia. Wah, ini kalau yang ini udah jelas-jelas jantan nih, udah gacor soalnya ya, udah dewasa dia di atas. Ini pilihannya kalau yang kenari-kenari gacoran seperti ini nih, banyak. Jadi untuk milih warna sih enaknya merapat langsung ke kios nih. Gacor ya, udah siap tuh buat pajangan. Dengerin suara, warnanya cerah. Nah kalau yang ini yang pilihan harga untuk 320.000, bebas pilih warna ya. Ini ada warna-warnanya, ini sini banyak. Jadi teman-teman enaknya milih warna, nanti bisa langsung merapat ke kios lantai dasar, kiosnya SKJ. Nah ini untuk bagian dalam, di sini ada warna star blue, ada warna gelap, ada warna bone. Komplit. Besok hari Minggu masuk lagi. Yang nyari jalak suran gacoran, nyari kenari bahar, nyari murai, nyari masuk MC juga ada besok. Besok ya. Wah, komplit berarti besok hari Minggu. Oh, hari Minggu bongkaran lagi masuk. Full, banyak banget nih. Nyampe ke bagian ujung ini dari kenari yang udah terpantau gacor semua. Notanya sih ini AF, AF standar. Nah kalau burung ini nih yang di bawah nih, yang di bawah box ada juga yang macetan. Jadi kalau macetan nih harganya lebih murah. Macet bunyi ya. Haji mabung mas. Mabung ya. Oke, mabung kondisi. Harga berapa tuh kalau ada yang 270.000. Nanti tinggal dikondisikan. Yang sedang mabung ya, untuk yang mau lebih murah dia. Nah kita lihat untuk yang murai. Ini stok dari burung murai udah habis. Teman-teman ya, ini udah diborong semua, udah habis. Nah besok di hari Minggu ini datang lagi, stok banyak lagi ya di hari Minggu besok. Nah kalau yang ini udah diborong semua, mau berangkat ke Tangerang ya teman-teman. Ini untuk harga per ekornya ini, murai-murai yang viral seperti ini nih, harganya ini dikasih 270.000. jadi untuk teman-teman yang mau milih besok di hari Minggu ya, pilihan dari murai seperti ini besok banyak di hari Minggu. Ini udah habis semua dari burung murainya. Oke, ini untuk stok yang udah dibeli sama orang. Masih ramai ya di pasaran untuk murai yang trotolan seperti ini. Kalau yang sebelah sini nih ada stok dari burung perkutut. Stok dari burung perkutut ini lagi banyak nih. Perkutut jambul harga 140.000. Yang sedang mencari burung perkutut jambul. Nah kalau yang ini yang perkutut Bali, ciri khas mata kuning dia ya, harganya 45.000. ini burung ini soalnya dia burungnya jarang ya, jadi harganya lumayan. Ini perkutut Bali dan ini yang tersedia tinggal 4 ekor, tinggal sedikit ya, mungkin udah banyak yang solot soalnya ini burung ini jarang sekali, jadi mungkin banyak peminatnya nih. Ini kalau yang ini burung dari burung perakutut. Perakutut ini perakutut Bangkok, tapi yang usia muda atau perdana, crossing ya biasa ya. Harganya ini 50.000. Untuk stoknya ya, ini ada pilihan yang masih usia muda, perakutut Bangkok crossing. Nah kalau yang atasnya ini warna-warna nih, banyakan warnanya krem atau silver. Stoknya full ya perkutut untuk yang warna ini. Wah cakep-cakep nih burungnya, segar-segar banget. Kalau yang warna seperti ini harganya 80.000-an, dia ada silver dan warna muka atau coklat. Nah kalau yang sebelahnya nih perkutut yang lagi stok full dari burung perkutut cemani juga ada 80.000, masih muda ya ini ya. Nah kalau yang dari perakutut putih harganya 130, ini juga sama ya, masih usia muda. Tuh stoknya agak lumayan banyak untuk pilihan. Nah ini kalau yang ini dari stoknya burung parkit. Parkit ini parkit lokal, satu pasang ini harganya 100.000.
Ini nanti bebas ya, pilih warnanya. Di sini kan warna-warni nih, paket warna. Nanti bisa pilih jantan atau betinanya dari warna. Bebas pilih warna ya. Ini warnanya seperti ini. Ini dia. Sebelah sini juga ada. Stoknya banyak. Ini kayaknya ada kakinya yang kurang baik ya, tapi yang baik masih banyak. Nah, ini kalau yang ini dari burung jenis lakbet. Bebas ya pilih warna. Ini harga 75 ribuan atau pilih jenis. Stoknya ada pilihan, mungkin ini jantan betina ada. Dia lagi tidur ya tuh. Tidurnya lucu sekali. Ada burungnya dari cicak biru. Nah, kalau teman-teman sedang mencari burung cicak biru, ini tersedia ada cicak biru ya. Ini sepertinya betina ini. Nah, untuk harganya ini 95.000. Kalau dilihat dari burungnya seperti ada metaliknya itu ya, metalik warna biru tuh. Tapi dia dikasih nota betina ini. Tuh ya. Ini stoknya ada pilihan. Bagian atas juga ada 4 ekor ya. Itu dulu sobatku yang bisa dipantau ini dari SKJ atau Singgi Kenari Jaya. Lantainya ini lantai dasar, teman-teman ya. Ini untuk stok di kios ini selalu banyak, dan untuk burungnya juga harganya cukup terjangkau sekali. Jadi untuk teman-teman nanti enaknya merapatnya langsung ke kios, milih PCB ya, pantau cocok bayar. Oke Mas Dimas, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Mas. Amin. Kiosnya mudah-mudahan makin ramai ya. Amin. Oke, itu dulu sobatku, silakan berhubungi dari kiosnya SKJ. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.